Dut Haryanto ini dengan nomor 124 menggunakan mesin dan sasis Mercedes-Benz OH1626 dengan bodi MHD Jetbus 3 Plus pembuatan karoseri Adi Putro. Nah, teman-teman, untuk yang MHD di kupingnya paling beda sendiri dengan yang model Jetbus 3 lain, teman-teman, seperti SHD ataupun HDD. Assalamualaikum teman-teman, selamat siang menjelang sore. Sekarang memasuki pukul 13.31 teman-teman. 13.31. Posisi saya sekarang berada di Jalan Raya Ceger, Bambu Apus, Taman Mini. Baru pada bulan Maret ini tanggal 23 saya diberi kesempatan lagi teman-teman untuk ngetrip ke Jawa naik bus Haryanto yang terbaru, yang baru keluar dari karoseri, kemudian sampai di garasi di Pul Kudus, langsung dibawa ngelain tidak lama kemudian, berapa hari atau sekitar 2 harian lah, langsung dibawa jalan ke trayek Doyong Lebak Bulus Solo Matusi. Jadi berangkatnya dari Doyong, mampir ke Lebak Bulus, kemudian mampir ke agen Bambu Apus ini teman-teman. Saya pesan tiketnya tidak melalui agen Bambu Apus, tapi langsung ke drivernya, yaitu Mas Sukron. Untuk agen Bambu Apus, letaknya itu ada di depan saya teman-teman. Tepat sebelum pintu masuk, atau sebelum Polsek Cipayung, pas bundaran. Ya, beberapa bus malam sudah melewati. Ada double decker Salya Indah tujuan Blitar Solo Ciputat. Ya teman-teman, bis Haryanto yang baru sudah mulai datang keluar dari exit tol Bambu Apus. Depannya ada maju lancar ekonomi normal. Los nggak rewel. Ini teman-teman, bis barunya Beo Haryanto menggunakan sasis dan mesin 1626. Halo Om Sukron, selamat ya atas kelahiran dedek bayinya. Lah, telat. Sebulan. Baru tahu kita. Udah berapa hari? Hah? Apa ya? Dedek bayinya? 20 hari, berarti mendekati sebulan ya? Iya. Ini nanti mau dijulukin apa mas? Belum tahu, masih dirahasiakan. Masih dirahasiakan? Wah, kira-kira dapat batangan atau gimana nih? Hah? Buat batangan atau masih mocok? Batangan mas. Batangan ya? Luar biasa nih teman-teman. Nah, smok-smok lagi dong. Ya, kebetulan kan ini ceritanya dapat mandat. Ya. Dari yang punya bis Pak Serian, alhamdulillah dikasih kepercayaan suruh kritis jalur baru buat Wonogiri, Kota Bumi. Kita coba yang namanya usaha kan. Ya. Sekalian promosi juga buat teman-teman semuanya bahwa ini ada lane baru untuk pemberangkatan sore dari Wonogiri dan Jakartanya sama sore juga. Mulai kapan mas kira-kira itu? Ya nggak lama lagi lah. Untuk unitnya udah siap, tinggal atur harinya kapan dimulai.
Nah, itu dari agen Bambu Apus langsung masuk gerbang tol Cipayung, teman-teman. Pukul 14.12. Okupansi penumpang pada hari Senin ini terpantau sepi ya. Ya, Mas. 14 orang. 14 orang saja, teman-teman. Imbas COVID-19 ini. Untuk driver awal siapa, Mas, namanya, Mas? Mas Heri. Wah, sama toh. Biasa dipanggil Penyon. Wah, wow, Mas Penyon. Pintu. Untuk helpernya kenek Ari. Mas Ari. Ari Jolodong. Ari Jolodong. Teman-teman. Wah, masih kinis toiletnya, teman-teman. Jumlah keseluruhan set ini 34 atau 30, Mas? 30 dong. 30 pas. Oh, 30 pas. Teman-teman. Satu longgar. Tapi jaraknya ini jauh ya, teman-teman ya. Untuk sementara tanpa bantal sama tanpa selimut. Betul enggak, Mas? Iya. Lonjoran. Set rimba kencana ada untuk menaruh botol minum air mineral. Terus pembayaran dia langsung ini nanti sampaian storing langsung ke rumah makan. Oke. Nih, supaya nggak dikira sarkawi, coba ada tiketnya sama tadi, Mas, mana tiketnya? Oke, ini kita beli resmi, tuh dua tiket sekaligus. Nomor bis 124. Isunya 4 juta atau berapa ya? Hampir ke agen Jati Asih. Ini ya, yang tadi ini sama Pak Arianto juga. Instrumental 083. Dari Pulau Gebang. Sekarang masuk gerbang tol non aktif Cikarang Utama. Ini sudah pakai nomor 124 tapi belum ada julukannya. Ini mau dikasih nama apa, Mas, ke depannya? Ultraman. 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 Aquaman. Aquaman. Ya, nanti kedepannya bus ini dengan nomor 124 mau dinamakan Aquaman. Itu ada artinya nggak, Mas? Aquaman itu? Itu. Nah. Tahu itu. Syari itu. Sang pemberani. Sang pemberani artinya Aquaman. Ini dari Mas Keneknya yang bilang. Sari. Mas Ari. Ari Lodro. Ini drivernya sama kayak saya namanya Heri. Duo Heri, Pak. Satu. Oh, Bojonegoro. Unitnya, Mas, waktu keluar dari karoseri sampai di bawah ngelan sekarang jarak berapa hari, Mas, di garasi? Satu malam. Cuma satu malam aja? Nah, oh. Nyampe sana itu cuma malam, terusan minggu siangnya dari. Sudah berangkat. Berarti ini dari karoseri cuman satu hari saja, teman-teman. Ditaruh di garasi Kudus. Langsung dibawa jalan trayek ke Doyong. Apa sih? Ada banyak kan Demba ya? Banyak.
Oh iya iya. Domba. Domba. Ini kan asli pun di mana? Kudus. Dekat garasi, Oi. Hah? Dekat ya. Garasi. Dekat garasi ya. Oh, sama Pak Sofi James Bond? Hah? Pak Sofi James Bond? Oh iya. Tetanggaan enggak? Slang. Iya. Saat perguruan waktu apa? Sumatera dulu. Oh, waktu tari musika? Nah. Sama Pak Bero ya? Nah, betul. Mas Heri dulunya pernah jalan Sumatera juga bareng Papi Sleng sama Pak Bero. Ya Pak Sleng bilang dulu pulangnya sering bawa burung atau itu. Iya Mas? Iya. Dari Jambi ya? Dari Jambi. Burungnya ya, dia aja nggak di rumah toh. Iya. Beli burung lagi. Dari darat sampai terang lagi Dan? Iya. Penumpang ada? Nah, iya. Dia boleh kosong. Boleh. Enak. Tapi yang udah langganan ya? Iya. Masuk rest area KM 57 ke Rawang Timur, teman-teman. Mana 35-nya? Terwaji. 1522. Gerbang tol Cikampek Utama pukul 15.44. Jumpa GATS 076 UHD.
17.45 menjelang maghrib. Thank you.
Ayo. Pukul 18.18 masuk rumah makan Menara Kudus di Jalan Pantura Gebang, Kabupaten Cirebon. Menu makan malam pada pukul 18 menjelang Isya. Saya pakai nasi goreng, teman-teman. Suasana di dalam rumah makan Menara Kudus PO Haryanto di Jalan Pantura Gebang Cirebon terpantau ramai, teman-teman. Ya, ada menu lain selain nasi goreng, yaitu ada bakso dan soto ayam, teman-teman. Dan nasi rames. Tinggal selera penumpang masing-masing maunya yang menu makan apa. Bebas. Suasana menjelang Isya, teman-teman, di area parkir Menara Kudus Rumah Makan Jalan Pantura Gebang Cirebon tampak dimeriahkan oleh tim PO Haryanto Divisi Solo Raya dan Madura. Yang tim Murian juga sudah ada yang datang, teman-teman. Ini termasuk 070. Dan juga 149, keresannya 150, jenis Sari.